Saya berbicara kuliner khas Ramadan, di Kabupaten Cianjur ada menu pelengkap berbuka puasa yang menjadi buruan masyarakat, yaitu rogan sup atau kepanjangan dari sup roti dan daugan. Seperti apa kuliner unik khas Kabupaten Cianjur ini? Berikut liputannya. Rogan sup, begitulah nama makanan khas Kabupaten Cianjur yang satu ini. Rogan sup merupakan singkatan dari sup roti campur daugan atau kelapa muda. Mempunyai cita rasa yang khas, rogan sup menjadi salah satu kuliner yang banyak diburu masyarakat saat bulan Ramadan. Rogan sup hampir mirip dengan kuliner lainnya di beberapa daerah lain, seperti kopior dan jojongkong atau kue jongkong. Penyajiannya yang masih tradisional, yakni dibungkus dengan daun pisang, menjadikan aroma dan rasa yang khas. Bahkan rasanya yang manis dicampur gurih membuat panganan yang satu ini cocok dijadikan menu pelengkap berbuka puasa. Ini buat buka puasa ya Pak nanti Pak? Iya, untuk tajil lah gitu lah. Yang dirasa gimana Pak rasanya dengan buka puasa dengan... Rasanya ya beda gitu lah, karena kan ini kan campuran dari apa namanya, roti ya, roti dengan kelapa gitu ya. Itu kan rasanya asik rasanya gitu lah. Jadi ada... spesifik lah gitulah gitu ya, rasanya gitulah. Harganya juga murah ya Pak ya? Harganya juga relatif lebih murah lah gitulah. Rogan sup terdiri dari kelapa muda, roti, kacang hijau, kolang kaling, gula, dan daun pandan untuk menambah aroma. Proses pembuatannya cukup sederhana. Seluruh bahan dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dilumuri kuah santan yang sudah dicampur susu. Setelah dibungkus rapat, dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus selama 20 menit. Setelah matang dan warna daun pisang berubah, rogan sup siap disajikan. Ini kan orang tua itu dulu suka bikin kue apa aja gitu. Ya, antaranya ini. Jadi kita ngelanjutin. Ini biasanya kalau di bulan Ramadan nih, ini pasti dicari Bu ya makanannya. Iya, kelihatan banyak konsumen yang baru juga banyak. Ini dari isinya makanannya apa aja Bu? Ini tuh roti tawas, kelapa muda, kacang hijau, ada kolang kalingnya, dibuat sama susu dan santan. Dalam sehari, perajin mampu menjual hingga 350 bungkus rogan sup. Tidak hanya pembeli asal Cianjur, rogan sup banyak dipesan masyarakat dari luar daerah seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Sukabumi. Hadi Setiawan, Bandung TV.